Bapak Ibu, desa itu sebuah negara kecil. Sehingga di sana tentu banyak sekali kepentingan. Sehingga kalau semua kepentingan itu tidak didasari adanya suatu kata yang namanya damai, semuanya tidak ada artinya apa-apa. Nah, kami didampingi oleh Mbak Jenny Wahid melalui Bay Foundation yang datang di BB, itu ternyata salah satu tolak ukurnya adalah kami yang minoritas ini diberi kepercayaan, dipilih oleh warga. Saya justru didukung Pak Haji, Pak Haji yang luar biasa, tanpa sebenarnya ketika Bu Yeni Wahid, Bay Foundation belum masuk, itu sudah memiliki nilai-nilai 9 nilai Gus Dur. Dan kami tanggal 1 November 2017 sudah mendeklarasikan Linggi sebagai desa.